sejahtera dan salam Malaysia Madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akash Naresh. Saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Tun Samandan yang terletak di Sungai Siput Utara Perak. Kod sekolah saya adalah ABD4117. Hobi saya ialah membaca buku dan melukis. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Saya sangat teruja mengkongsikan sebuah cerita yang telah saya baca. Ya, berjudul Arif Rindu Nenek. Buku ini ialah hasil karya Osman Dol. Buku ini mempunyai 131 helaian bercetak dan terdapat 12 bab yang menceritakan tentang kerinduan datuk nenek yang telah meninggal dunia. Watak utama cerita ini adalah Arif. Arif berumur 11 tahun. Arif seorang murid yang pintar. Sejak kecil, Arif tinggal bersama datuk dan nenek. Dia sentiasa menangis dan sedih. Utama cerita ini adalah kekeluargaan. Jalan cerita buku ini sangat menarik. Ya, menceritakan tentang kerinduan Arif terhadap kehilangan datuk dan nenek. Dia sentiasa menangis dan sedih. Setelah pemergian datuk dan nenek, Arif tinggal bersama ibu bapa dan abangnya Abdullah. Prestasi pelajaran merosot. Sebenarnya, Arif merupakan anak manja di rumah datuk. Setelah tinggal bersama keluarganya, dia berasa dirinya tidak dimanjakan oleh ibu bapa. Keluarganya, Abdullah selalu membuli adiknya. Arif berpendapat kedua-dua ibu bapa dan tidak memahami dirinya. Arif tanpa pengetahuan ibu bapa dan pergi ke rumah dan kubur datuk nenek. Ayahnya marah atas perbuatan Arif. Arif berasa sangat sedih dan ingin tinggal bersama Mak Tipah di Kuala Lumpur. Setelah beberapa kejadian, Arif memberanikan diri melarikan diri ke Kuala Lumpur dan ingin tinggal bersama Mak Tipah tanpa pengetahuan kehilangan Arif telah dibuat keluarga Arif sangat sedih. Sampai sahaja di kek, Arif dengan bantuan pemandu teksi sampai ke tempat yang dituju. Malangnya, Mak Tipah telah pindah ke alamat baru di Kuala Lumpur. Dengan bantuan jiran, Arif telah mendapat alamat baru Mak Tipah. Jiran menghubungi Mak Tipah. Tipah memberitahu kehadiran Arif. Keluarganya segera bergerak ke Kuala Lumpur. Setelah jirannya memberitahu ibu bapanya menuju Kuala Lumpur, Arif lari keluar dari rumah lintang pukang. Sekelip mata Arif dilangkah sebuah kereta. Dia dimasukkan ke hospital. Selepas mendapat perawatan, Arif sedar ahli keluarganya berdiri depan mata. Arif memeluk Mak Tipah bak menyatakan keinginannya tinggal bersama Makcik Tipah dengan penuh kasih sayang. Menjelaskan tindakan membuta tulis Arif salah. Arif sedar akan kesalahan yang dilakukan. Dia meminta maaf daripada ibu bapa dan abangnya. Pengajaran yang kita perolehi daripada cerita ini adalah kita harus menjalin hubungan yang erat antara ahli keluarga. Sikap bermaaf-maafan dapat menyelesaikan banyak masalah. Akhir sekali, saya ingin tekan buku ini sangat baik dan jalan cerita ini mudah difahami. Sekian, terima kasih.